Bosku, rupanya istri saya tadi, ya kan, setelah lepas terakhir mau pulang, nampak ini rupanya dia minat yang ini, bosku. Jadi rupanya dia minat yang tempat seperti ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel. Like, comment, and share. Tamaji. Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di blog saya Tamaji Serumpun. Apa kabar bosku-bosku semua dimanapun berada? Semoga sehat selalu di rumah rezekinya, amin. Nah, di video kali ini bosku, saya akan ajak bosku semua untuk mencari tempat untuk peralatan jualan nasi lemak. Jadi kebetulan untuk nasi lemaknya, tempat nasi lemaknya kita sudah ada terimus dekat rumah. Nah, kita akan cari untuk tempat lauk pauknya saja. Nah, kebetulan kita sudah ada di salah satu kedai Tupperware ya, di tempat kami. Nah, coba kita akan lihat. Nah, ini bisa enggak bosku kira-kira untuk tempat lauknya ya. Jadi misalnya ayam atau ikan bilis. Oh, tapi kalau ikan bilis terlalu besar ya. Nah, ini sebelahnya ini saya ingat pas bosku. Jadi saya ingat nanti untuk tempat ayamnya atau ikannya ini bolehlah. Jadi rencananya untuk lauknya kita akan jual nasi lemak dengan lauknya ayam, kemudian ada telur atau ikan ya, ikan nanti kita akan bumbu Bali. Jadi kita akan ambil dua. Oh, kita akan ambil tiga bosku, satu, dua, tiga. Nah, kemudian kalau untuk ikan bilis ini terlalu besar ya, jadi kita akan cari yang lebih kecil lagi. Nah, sebelah mana ya, kita akan cari yang lebih kecil. Nah, untuk ikan bilisnya saya ingat ini ngam bosku ya. Nah, gimana bosku, kira-kira ngam untuk ikan bilisnya atau kacangnya? Nah, ini istri saya akan apa ini, untuk apanya mah, untuk tempat apa ini? Telurnya mau. Jadi kira-kira untuk telurnya pas gak bosku ini? Oh, boleh juga lah ini untuk telurnya ya. Berapa mah ini? Nah, ini mengenai harga bosku ya. Jadi yang untuk ini ya, untuk tempat ikan bilisnya ini ke sini harganya 11.300 dari dalam 3.50 ringgit. Nah, kemudian untuk ini ya, untuk tempat ayamnya tadi. Nah, ini untuk tempat ayamnya ini lebih murah lagi, ini 10.500 dalam 3 ringgit saja. Oke, jadi nanti untuk ikan bilisnya kita ambil satu ya, tempat ikan bilisnya satu, terus kemudian untuk kacangnya kita ambil satu lagi jadi dua. Jadi di sini untuk ikan bilis, untuk kacangnya, ayam, ikan, dan lauk yang lain. Kemudian yang dibawa istri saya tadi adalah untuk telurnya, untuk tempat telur mata sapinya. Nah, untuk tempat ini ya, tempat nasinya kita sudah ada ya. Jadi untuk tempat nasinya kita sudah ada di rumah bosku, jadi sudah ada termosnya. Terus untuk ini, untuk tempat ininya mah, untuk tempat apa? Untuk tempat timunnya. Huh?
Untuk timunnya mana timunnya? Ya wes ini aja dulu pak. Kita perlu mana? Dua. Ini untuk ayam. Kita perlu nggak? Nggak perlu lagi dua? Ya, perlu. Cukup itu. Pak juga biasa saya bawa ini ya. Oke lah. Nah, ini pun saya rasa bagus juga bosku. Jadi karena kita untuk sementara ini kan kita baru mau start jualan nanti, jadi kita beli yang kecil seperti ini. Jadi nanti simpel. Jadi di sini nanti untuk sambalnya, ikan bilisnya, kacangnya, dan sini timunnya. Jadi satu tempat ini. Iyalah. Jadi untuk sementara yang ini nggak usah. Tak payah. Jadi ini aja ya. Nah bosku, rupanya ada gelas menarik ini bosku. Ini nah, ada gelas menarik. Jadi di sini sudah disediakan sedotannya sekali ya. Sudah disediakan sedotannya sekali. Jadi nanti minumnya tinggal gini aja. Minumnya tinggal gini aja. Nah, sekian dulu bosku. Video dari saya, masa kami belanja peralatan untuk tempat nasi lemak Malaysia di kedai tempat kami. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur bosku semua. Terima kasih sudah menonton. Dan namun sebelumnya bagi bosku yang sudah sempat mampir di channel Tamaji Serumpun dan lupa belum subscribe, sila like, komen, dan subscribe agar kami nambah semangat lagi untuk membuat video dan konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.